Ya, sambil menunggu teman-teman kita, cek. Cek. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan siapa yang jawab suaranya bagus banget itu? Tadi suaranya yang laki banget tadi siapa ya? Saya, Pak. Coba nyalakan kamera. Nyalakan kamera dulu. Tadi enggak nongol, kamu keluar lagi. Vicky. Ki. Vicky Nur Givari. Iya, Pak. Maaf, Pak, lupa nyalain mic. Tadi suaramu tadi, Vi. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Suaramu mantap sekali ya. Laki banget gitu ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas. Suaranya berbet enggak di situ, Ri? Cek satu, suaranya berbet apa enggak? Berbet, cek. Ya, cek. Sedikit, Pak. Sedikit berbet. Sedikit berbet. Sedikit berbet ya? Apa ya? Kencengan apa gimana ini, aduh. Rangkaian mengerti. Kita akan segera mulai ya. Kelompok 1 udah siap belum? Apa kelompok 2 ini, Pak Arif? Lupa lagi. Ri, kelompok berapa sekarang, Ri? Masih kelompok 1, Pak. Cek, suaranya masih berdebat gak, Ri? Cek. Enggak, Pak. Udah enggak? Cek, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Cek. Cek, 1, 2, 1, cek, sok. Setiap hari berhenti datangnya kekasih, pada waktu yang itu, Ri. 2 atau 3? 3 berapa itu? 3 2, Pak. 3 2 3 3 sama Bapak. 3 3 3 2. Cek. Yang ini yang pertama sama yang kedua bagusan mana?
Suara pertama. Suara kedua. Bagusan yang mana, Ri? Suara pertama, Pak. Waduh, ganti dong, Pak Arif. Yang benar, ulangi. Suara pertama. Suara kedua. Ulangi. Suara pertama. Suara kedua. Bagusan mana, Ri? Pertama, Pak. Oh ya udah, pecat ini ya. Pertama lebih halus, kedua lebih itu sih agak gimana ya suaranya. Cek cek ini. Oke ini. Iya, Pak. Beneran nih. Beneran menurut saya pribadi sih ya. Kelompok 1 coba di share PPT-nya. Cek cek. Cek cek. Ya Widat Husnia. Siapa aja dia? Coba tampilin namanya siapa aja di situ? PPT 1 ya. Demokrasi Liberal. Widih, keren sekali. Kok kecil ya? Ya kok kecil banget ya? Kecil apa enggak? Yang lain kelihatan enggak? Enggak, Pak. Kelihatan enggak? Normal, Pak, normal. Normal ya? Berarti komputer Pak Arif yang enggak normal. Atau memang jauh? Soalnya jauh yang Pak Arif. Ya tulisannya kuning enggak kelihatan ya? Tapi ntar dibacain ya nama-namanya ya. Nanti kalau dipanggil namanya tolong disebutkan. Pak Arif lupa takutnya. Pak Arif gak nyiapin pulpen di sini. Baik, kita akan segera mulai ya. Ketua kelompoknya siapa? Mi, ketua kelompoknya siapa, Mi? Ketua kelompoknya siapa, Mi? Bukan kelompok saya. Ini kelompok ini kelompok satu, ini kelompok ketua kelompoknya siapa? Gak tahu deh. Ki, kamu kelompok satu, Ki? Bukan, Pak. Kelompok satu siapa namanya di situ? Cewek-cewek semua, Pak. Cewek. Kayak... sebutkan satu orang. Dia Widat. Ada cowoknya, Pak, ternyata, Pak. Cewek. Dia Widat. Dia, mana dia? Dia, nyalakan gambarnya dia. Katanya. Yang kelompok ya, nanti ketika dia ngomong, nyalakan kamera. Dan kalau dia yang memang mau nyalakan dari awal sampai akhir, meskipun dia bukan kelompok, gak apa-apa, itu bagus. Tapi minimal nanti ketika yang kelompok, yang ngomong itu harus keluar wajahnya, kelihatan on cam. Baik, kita akan segera mulai ya. Iya, demokrasi liberal. Suara Pak Arif, cek sound. Acara ini direkam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kamu kelompok satu, Farhan? Iya, Pak. Farhan sama cowoknya siapa lagi? Patah nama Topik. Tiga dong. Iya. Ya oke. Bentar ya. Fatan, Taufik, Farhan. Ntar dulu, direkam dulu, belum direkam. Ini ditonton oleh Barack Obama ya. Disiarkan juga di TV Washington. Nah, kita rekam dulu ya.
udah. Oke, siap. Pak Arief yang mulai dulu ya. Tungguin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan ya, tak habis-habisnya untuk kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali di podcast Lab Sejarah ya. So, kepada teman-teman dan juga seluruh sivil akademika dimanapun Anda berada, para penggiat sejarah, para penggiat peradaban, karena tentu saja kita berharap bahwa dari sini akan lahir orang-orang yang senantiasa kritis dan senantiasa menggemari tema-tema peradaban dalam rangka untuk kekritisan ya, kepedulian kita terhadap situasi apapun, situasi politik, situasi ekonomi, situasi budaya ya, sehingga kita nanti di sini banyak akan banyak dialog, akan banyak tanya-tanya dan pastinya bakal sangat interaktif, itu yang diharapkan. Kalau ada yang bertanya langsung ajukan pertanyaan ya. Oke, sampai detik ini ya sudah berapa di situ yang hadir teman-teman, sudah lengkapkah? 37 ada? Fami di situ udah berapa Fami? 37 sama Bapak. 37 ya, semuanya ada 38 ya? 39. Semuanya 38 ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya 38, berarti kurang satu orang ya? Enggak, kurang dua orang. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera dapat bergabung. Dan pastinya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, bagi yang belum absen ya, segera absen di link yang sudah disediakan ya, tadi sudah dikirim ke grup, sehingga nanti kehadirannya bisa diketahui ya. Di samping juga memang kehadiran kita di Jimit ini juga nanti akan terlihat aktivitas nyala kamera atau tidak pun akan kelihatan, akan terekam begitu teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke. Baik, kita akan segera mulai. Tema kita adalah demokrasi liberal dan nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Di situ ada siapa? Farhan, ada Fatan, ada Taufik, betul? Ada Dia, ada siapa lagi? Cewek? Andi ya? Andi bukan? Bukan Pak, saya kelompok 4. Iya, enggak apa-apa, kamu nyala itu udah bagus ya. Oke, pokoknya nanti perkenalkan nama kelompoknya ya. Pak Arief belum melihat detail nama-namanya, tadi belum sempat download dari GCR. Dan kita akan segera mulai saja karena waktunya juga sangat terbatas. Untuk itu kepada kelompok 1, nyalakan kamera yang akan presentasi. Kita langsung saja, kita persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan PPT-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pertama ingin mempresentasikan materi sejarah, yaitu demokrasi liberal. Pertama-tama saya kenalkan pada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dia Widat, yang kedua ada Fatan Fadila, yang ketiga ada Farhan Firmansa, keempat Farisa Rafa, yang kelima ada Muhammad Taufik Zaki. Slide pertama akan dibacakan oleh Dia Widat. Pengertian.
Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu atau kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal ini adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan berpolitik. Sistem berpolitik di Indonesia pada masa demokrasi liberal banyaknya partai politik dibentuk parlemen dengan kabinet-kabinetnya. Selama masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu yang relatif singkat. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, presiden berhak membubarkan DPR. 3, menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan. 4, perdana menteri diangkat oleh presiden. Yang kelima, kabinet-kabinet yang ada. Yang pertama ada kabinet Natsir. Yang kedua ada kabinet Sukiman. Ketiga ada kabinet Wilopo. Yang keempat ada kabinet Ali Sastro Mijoyo. Yang pertama kabinet Ali Sastro Mijoyo ya. Yang keenam ada kabinet Ali Sastro Mijoyo yang kedua. Dan terakhir ada kabinet Juanda. Kabinet Natsir. Partai pemerintah Masyumi, partai oposisi PNI dan PKI. Program yang pertama mengiatkan keamanan, yang kedua menyempurnakan pemerintahan, yang ketiga menyempurnakan organisasi perang, yang keempat memperkuat ekonomi rakyat, yang kelima mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Kemunduran adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kameranya jangan lupa ya kameranya. Slide selanjutnya dibacakan oleh Taufik Zaki. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI, dipimpin oleh Sukiman Wiyosanjoyo, partai pemerintah PNI dan Masyumi, partai oposisi PKI. Program yang pertama meningkatkan keamanan, kedua mengusahakan kemakmuran secepatnya, yang ketiga mempercepat persiapan pemilu, yang keempat menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang kelima memasukkan Irian Jaya secepatnya. Kemunduran, Sukiman condong ke arah barat dengan menerima bantuan Amerika Serikat berupa Mutual Security atau SMA, EEMSA. Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh MR Wilopo, partai pemerintah PNI, partai oposisi PKI dan Masyumi. Program yang pertama persiapan pemilu, yang kedua meningkatkan kemakmuran, pendidikan, keamanan, yang ketiga penyelesaian masalah Irian Barat. Kemunduran, yang pertama krisis ekonomi, yang kedua peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, dipimpin oleh MR Ali Sastro Amijoyo, partai pemerintah PNI dan NU, partai oposisi Masyumi dan PKI. Program yang pertama
meredam pemberontakan DI T1 T2, mempersiapkan pemilu umum. Yang ketiga, menyelenggarakan KAA 18 sampai 24 April 1955 kemunduran. Yang pertama, Mas dalam tubuh TNI AD. Yang kedua, keadaan ekonomi Indonesia memburuk. Yang ketiga, korupsi dan inflasi merajalela. Kabinet Baharudin Haihab. Partai pemerintah Masyuni, partai oposisi PNI. Program berhasil menyelenggarakan pemilu 29 Desember 1955. Memilih anggota parlemen 15 Desember 1955. Memilih anggota konstituante. 2. Memberantas korupsi. 3. Mengembalikan Irian Barat. Kemunduran karena tugas Baharudin hanya menyelenggarakan pemilu. Maka setelah pemilu berhasil, dia pun mengembalikan mandat kepada Presiden. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyuni, dan NU. Dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo. Partai pemerintah PNI, Masyuni, dan NU. Partai oposisi PKI. Program pengembalian Irian Barat. 2. Membentuk daerah otonom. 3. Perbaikan nasib buruh dan karyawan. 4. Menyehatkan keuangan negara. 5. Membentuk ekonomi nasional. Kemunduran. 1. Munculnya gerakan separatis. 2. Adanya perpecahan dalam partai koalisi. Kabinet Juanda dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik yang dipimpin oleh Insinyur Juanda. Disebut juga Kabinet Kerja atau Zakin Kabinet. Program, adanya program Pancakarya. 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik. 3. Pembatalan KMB. 4. Perjuangan Irian Barat. 5. Mempergiat pembangunan. Kemunduran, karena peristiwa Cikini, maka keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1949. Dekret Presiden. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pertama adalah tidak berlaku kembali UUDS 1950. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPA. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden, Kabinet Juanda dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Ada yang mau bertanya? Oke, sudah ya. Sudah. Farhan udah ya? Sudah, Pak. Sudah, PPT-nya udah ditampilkan, sudah dipresentasikan ya. Oh, itu pakai HP ya, pantesan kelihatan kecil gitu. Ya, tapi paling enggak kalau teman-teman dan juga seluruh sivitas mungkin belum secara detail melihat proposalnya, maaf, PPT-nya bisa dilihat di, belum di-share ya, mungkin nanti bisa di-share ya. Tapi paling tidak poin-poin yang sudah kita saksikan ya, yang sudah kita dengarkan itu bisa memberikan satu inspirasi dan gambaran ya. Tapi ke depan nanti tolong diperbaiki ya, cara membaca gitu ya. Ini kita belum sampai pada level penguasaan terhadap materi, tapi membaca masih ada beberapa yang tadi masih terlihat salah ya. Bukan pemilu umum, tapi pemilihan umum. Kalau mau baca pemilu, pemilu saja, karena pemilu itu kepanjangan dari pemilihan umum ya. Misalnya ada lagi Kabinet Ali Sastro apa begitu ya, tadi ada mungkin kurang pas cara membacanya. Ada kemarin tuh yang baca misalnya Ali Sastro Ami Jojo ya, dibacanya adalah Kabinet Ali Sastro Ami Joyo ya. Jadi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademikawan dimanapun Anda berada ya, kita hari ini mendapatkan satu paparan materi tentang demokrasi di
liberal. Nah, kalau istilah liberal ini, perutnya kelihatan sekali Pak Arif ini ya. Teman-teman, itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan adanya perubahan yang sangat fundamental, sangat radikal. Dari apa? Dari bentuk pemerintahan yang presidensil menuju ke pemerintahan yang parlementer. Ya, makanya nanti di situ ada kekecewaan yang ditunjukkan oleh siapa kemarin? Ya, salah satu anggota dari Dwi Tunggal, ada yang tahu enggak? Salah satu anggota Dwi Tunggal. Dwi Tunggal kan cuma dua, Pak. Ya sudah sebutkan coba. Dwi Tunggal itu apa saja, ada yang tahu? Dwi Tunggal itu? Dwi Tunggal itu apaan ya? Ada yang tahu Dwi Tunggal? Soekarno Hatta, ya. Siapa di situ namanya tuh kelihatan Pak Aziz, mungkin bisa bantu lihat namanya di situ. Andi Sal, Andi Fadila, ya. Terima kasih Andi Fadila. Nah, yang sempat bermasalah dengan Soekarno itu pasti adalah Hatta. Hatta yang bermasalah, ya, sempat bertikai, berkonflik. Dulu selalu terkesan bagus, selalu berdua, betul enggak? Soekarno sama Hatta selalu berdua sampai sekarang. Betul apa betul? Betul. Betul. Buktinya apa? Makannya samping-sampingan enggak, Pak? Itu kemarin baru sudah sampaikan berarti Pak Arif ya. Iya, monumen Tugu Proklamasi itu Soekarno Hatta kan enggak pernah pisah itu, berduaan terus ya. Soekarno sama Hatta itu berduaan terus. Di mana lagi? Hah? Duit merah berdua juga ya. Duit merah juga berduaan terus gitu. Meskipun era tahun 56 itu sudah mulai pecah tuh. Pecah kongsi. Perbedaan cara pandang. Itu yang dinamakan dengan masa-masa di dalam demokrasi liberal. Liberal itu artinya bebas. Kalau bebas itu berarti sangat menekankan kepada individu itu dalam demokrasi liberal, teman-teman, dan juga seluruhnya ya. Nah, sekarang Pak Arif mau tanya dulu kepada kelompok ini ya. Coba Pak Arif mau tanya ke Farhan dulu. Farhan mana? Ya, Pak. Nyalakan kameranya, Han. Oke, Farhan, apa kabar Farhan? Baik, Pak. Baik, Pak. Suaramu gede banget sih. Baik, Pak. Pak Arif mau nyamain nadanya gak bisa. Farhan? Halo ya. Farhan? Han? Kamu kalau dari atas kok mirip sama Akbar sih? Dari atas. Akbar siapa? Iya sih yang suka takro. Ntar sore takro jangan lupa ya Han ya. Yuk. Siap pak. Oke Farhan, Pak Arif tanya nih ya. Dan semuanya harus sudah siap ditanya juga. Farhan, poin apa yang kamu dapatkan ketika kamu dan teman-teman ya itu presentasi tentang demokrasi liberal? Ungkapkan dalam 4 atau 5 kalimat. Coba sebutkan. Poin kamu tuh apa? Demokrasi kan itu kayak kebebasan berpendapat dalam politik ya, Pak. Oke, satu. Yang kedua? Harus 5 apa enggak kelompok saya semua? Oke, satu gak apa-apa. Farhan satu ya, ada lagi gak Han? Satu doang. Lihat teman dulu Pak. Iya, maksudnya tuh satu tapi dijelasin itu juga sudah menjawab ya. Artinya tidak harus 5 poin, gak 5 kalimat atau 4 kalimat gitu. Kamu kan bisa jelaskan, maksudnya apa tuh? Oh, coba ulangi apa kamu poinnya tadi, ulangi. Kebebasan berpendapat dalam politik. Kebebasan berpendapat dalam politik. Oke, kita garis bawahi. Apa maksudnya, Han? Ya, jadi kita bisa berbicara gitu, Pak, untuk mengkritik atau mengevaluasi tentang pemerintahan. Kebebasan berbicara dalam berpolitik. Maksudnya kebebasan itu apa? Ya, bisa apa namanya? Diberi hak untuk aspirasi untuk itu Pak, ya, bersuara gitu. Ada aspirasi, diberi aspirasi, diberikan ruang, diberikan ruang untuk berbicara. Memang ada suatu kondisi politik di mana orang itu enggak bisa berbicara, Han? Ada Pak, kayak aduh, salah ngomong. Kayak gimana?
nggak boleh ini kayak nggak boleh kritik pemerintah gitu Pak misalnya. Contohnya? Contohnya tindakan pemerintah yang menunjukkan itu dia kayaknya nggak mau dikritik, contohnya apa? Apa? Pembung? Pembungkam? Pembungkam? Pembungkaman, penangkapan, undang-undang, ya. Meskipun undang-undang, kalau undang-undang kan boleh Pak, itu artinya pemerintah tidak melanggar konstitusi, kan memang undang-undangnya ada. Ya emang ada, cuma masalahnya adalah kenapa misalnya hal-hal yang sifatnya kritik itu kemudian harus ditangkap. Pemerintah tidak melanggar undang-undang, justru undang-undangnya memang ada. Cuma masalahnya kenapa kemudian terbentuk undang-undang itu, undang-undang yang kemudian membolehkan penangkapan dan seterusnya, ya. Jadi liberal itu adalah masa-masa yang sangat bebas sekali, memang sangat berisiko. Saya kira reformasi itu meninggalkan kondisi demokrasi yang cukup bebas memang, ya. Ada positif dan juga ada negatifnya. Nah, tahun 50 sampai 59 itu terjadi satu demokrasi yang sangat bebas. Makanya kemudian terjadi banyak pergantian kabinet. Oke. Pak Arief mau ke dia mana dia? Dia. Ada lagunya Anji yang dia itu apa gimana? Lagunya Anji yang dia itu ada yang tahu enggak? Ya itu ya benar ya. Terus lagunya Fatin, Pak. Itu Fatin, Mas. Itu Pak Ajis yang salah, jangan salahin Pak Arif ya. Itu Fatin itu. Diketawain ini. Kalau dia nyanyi gimana yang ditangkap itu? Coba satu bait yang suka nyanyi siapa? Ada Aura enggak? Aura di sini enggak sih? Salah kelas. Coba Andi nyanyi, Di. Saya juga bisa nyanyi, Pak. Yang biasa nyanyi siapa, Andi? Andi, Pak Andi. Andi Fadila. Kamu kelihatan dari keningnya itu biasa nyanyi. Dari mana ya kening itu menunjukkan suka nyanyi ya. Kamu suka apa, Andi? Ainur. Ainur mana, Ainur? Ainur. Enggak ada Ainur ya? Saya, Pak. Ainur coba nyalakan kamera Ainur, Nur. Aku kan ingin melihat kamu. Siapa, Pak? Iya, kamu. Ainur, mana Nur? Perlihatkan wajahmu besok. Sekarang. Nur. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Nur, kamu udah makan belum, Nur? Udah, Pak. Makan pakai apa, Nur? Jengkol ya? Enggak, bukan. Kamu suka jengkol enggak, Nur? Enggak suka. Enggak suka. Kenapa enggak suka, Nur? Jengkol itu enak loh, Nur. Beda tipis sama daging sapi. Coba kamu jengkol, kamu kasih rendang tuh. Kan beda tipis itu. Daging sapi di rendang. Ngomong apa ya? Nur, coba satu lagunya, Nur. Lagunya Fatin dia. Gak bisa, Pak. Gak bisa? Kata Pak Ajis kamu pintar nyanyi. Bohong Pak Ajis. Saya bohong Pak Ajis. Soalnya di sini ada Pak Ajis tuh. Ngeselin banget ya gangguin Pak Arimul dari tadi. Oke. Nur sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Kamu tugasnya udah kerjain belum? Yang mana, Pak? Yang karya? Yang mana? Tugasnya cuma satu. Kamu tanya yang mana? Belum, Pak. Belum kerjain. Tugasnya cuma satu, kamu nanya yang mana? Cuma dua ding ya. Tapi nanti setelah ini Pak Arief kasih tugas ya. Kamu LKS, kamu kerjain semua. Vin, Davin. Vin. Iya, Pak. Kamu lagi di kafe kayak Pak Arief. Di sebelah mana sih? Kamu kan enggak kelihatan sih. Vin. Kamu enggak kelihatan. Siapa, kamu kan bareng satu ruangan sama Pak Arief. Kamu di mana sih, Vin? Saya ada di Kalimantan.
Kalimantan. Ya, Pak, bercanda, Pak. Bercanda, Pak. Vin, kamu suruh nyanyi sama Pak Arif, Vin. Sama Pak Ajis kok, Pak Arif. Saya enggak bisa nyanyi, Pak, maaf, Pak. Vin, kamu kok beda banget sih, Vin, kalau di ini kayaknya riang banget, kamu di sini kok kayaknya kenapa gitu, kayak agak sedih-sedih gimana gitu. Kamu mikirin siapa sih, Vin? Enggak mikirin siapa-siapa, Pak. Oh, enggak ya. Tapi kamu baik-baik saja kan, Vin? Iya, patah Pak, hati baik sama kok, siapa? Pak. Kamu patah hati, Vin? Enggak, Pak. Enggak, Pak Ajis itu memang gue ngerecokin mulu dari tadi. Ampun dah. Oke, makasih ya, Vin ya. Udah makan, Vin ya? Udah, Pak. Makanya jangan banyak-banyak, Vin, ntar gedut kayak Pak Arif. Siap, siap, hmm. Pak. Gitu ya. Oke, mantep-mantep juga seluruh Civitas Akademik Eman 21 Jakarta. Sebuah lagu yang kita putarkan buat Anda. Selamat mendengarkan. Mana lagunya? Iya. Tadi ada keroncong kemana ya? Kok gak kedengeran? Oke, siap-siap yang lain ya. Keroncong setiap hari, setia menanti datangnya pahlawanku yang sejati. Baik, itu tadi sebuah lagu ya, sudah kita perdengarkan. Dan nanti lengkapnya kamu tonton sendiri di YouTube ya. Yeah. Soalnya nanti kita enggak boleh muter video ini di YouTube sendiri, enggak boleh. Kena copyright ya. Baik, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta. Selanjutnya Pak Ari mau kasih kesempatan buat teman-teman yang lain mau tanya, silakan tanya dulu ya kepada kelompok yang presentasi, kelompoknya Farhan dan kawan-kawan tentang demokrasi liberal. Ingat ya, demokrasi liberal itu ada pergantian 7 kabinet. Siapa yang bisa menyebutkan? Pak Arif kasih nilai 102. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama nama-nama kabinet pada masa demokrasi liberal? Pak Arif kasih nilai 100 ya. Kalau perlu 102. Ayo, siapa yang bisa? 105 boleh. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan, cepat. Ayo, siapa yang bisa? Ada 7 kabinet. Siapa yang angkat tangan itu? Belum ada yang tangan-tangan. Davin. Bisa, Vin, kamu, Vin? Pak tadi pas soalnya, Pak. Vin, kamu bisa, Vin? Ya, maksudnya, Pak. Siapa itu? Siapa yang angkat tangan? Coba nyalakan kameranya. Mujadid, Pak. Mujadid, coba Dit sebutkan Dit nama-nama kabinet pada masa demokrasi demokrasi liberal. Kamu sebutkan ya, dari 1 sampai 7, tapi nyalakan kameranya dulu dong biar kelihatan yang lain gitu ya. Iya, Pak. Ra, kamera dinyalakan ta ieu. Biar aku mengenal dirimu. Kamu di angkasa. Dit. Iya, Pak. Ya, Dit, sebutkan Dit. Kabinet 1 kabinet Natsir. Nasir. 2 kabinet Sukman. 3 kabinet Wilopo, iya. 4 kabinet Ali Sastromiyojo. Ami Joyo, salah lagi kamu bacanya. Pak Ari udah ngasih tahu tadi Ami Joyo, Ami baca Jojo. Baca di mana? Ali Sastro, Ami Joyo, terus kabinet Burhanuddin, Haral iya. Hab. Iya. Kabinet Ali Sastromiyojo. Ami Joyo 2. Sastro Ami Joyo 2 ya, Pak. Terus sama kabinet Juanda. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mujadid. Dit, kamu tinggalnya di mana, Dit? Baca di mana, Dit? Dekat, Pak. Kamu di mana, di Rorotan atau di BKT? Dekat rumah saya, Pak. Kamu lagi ngelawak. Kamu di mana? Beneran serius, Pak Arif? Kamu di Rorotan, dimana? Pak. Rorotan? Ya, Rorotan kenapa kamu enggak pernah ke sekolahan? RT 10, RT 7. Kalau sempat main lah di sini. Kamu deket kenapa enggak main-main di sini, main bola, main basket, main takro gitu loh, Dit.
Enggak minat, Pak. Enggak minat. Kamu minatnya apa? Tidur. WK 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 CK 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 CK. Saya tak becek-becek ntar kamu ya. Oke, Dit, tapi sehat ya, Dit ya? Iya, Pak, alhamdulillah. Sehat luar biasa. Yang penting sudah berani jawab ya, sudah berani menunjukkan kemampuannya, keberaniannya ya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arif ya. Oke, ada pertanyaan di chat, pertanyaan siapa, Pak Ajis? Mungkin bisa dibacakan, Pak Ajis, minta tolong, enggak kelihatan soalnya. Enggak ada ya? Enggak ada. Kok enggak ada dari peserta yang nanya sih? Peserta yang nanya siapa? Siapa? Silakan dikasih kesempatan untuk bertanya tentang demokrasi. Alda mau tanya, Alda. Alda apa siapa sih? Alda benar? Enggak, Pak. Pak Ajis tuh yang iseng tuh. Suruh nyebutin Alda gitu. Kamu ada apa sih sama Alda? Kamu. Pak Ajis ada apa sih sama Alda? Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas ini, Pak Arif gak berani nampilin foto semua sih ya. Oke, sekarang Pak Arif mau tanya setelah Farhan, Fatoni mana? Tadi Pak Arif udah nanya ya, Fatoni belum ya? Fatan kan? Fatan siap, Fatan? Belum, Pak. Fatan, nyalakan kamera mutan. Yang gampang ya, Pak. Ya, Tan. Tan, kalau ketika kita bicara tentang demokrasi, demokrasi itu kan tadi katanya kebebasan. Menurut kamu kebebasan itu perlu apa enggak sih, Tan? Kalau menurut saya nih kan ya, Pak. Yuk. Kalau menurut saya kebebasan itu perlu gitu. Perlu. Misalkan setiap tapi kebebasan orang itu pasti punya. Punya apa? Enggak, kenapa, Pak? Kenapa? Ya, kenapa kamu bilang perlu kebebasan, kenapa? Jadi kan, kebebasannya kan, kalau misalnya berpendapat kan, apa ya kan, setiap orang kan pasti punya ide baru gitu ya kan. Nah, kalau misalnya idenya bagus kan, ya berarti kan kayak menguntungkan juga, Pak. Makanya kan, kalau berpendapat tuh, ya bebas aja gitu. Jangan dilarang ya. Ya, kayak gitu. Kalau kebebasan yang dilarang tuh yang kayak gimana, Tan? Mungkin kayak contoh kasus-kasus yang ada gitu, Pak. Yang kayak tadi Farhan bilangin gitu. Bukan, kasusnya. maksud Pak Arif. Tan, kalau kebebasan yang perlu untuk kita larang tuh kebebasan yang kayak gimana, Tan? Atau kamu semua kebebasan tuh harus ada gitu? Menurut kamu kebebasan yang harus dilarang tuh yang kayak gimana, Tan? Oh, contohnya kayak misalnya kebebasan berpendapat kayak tentang apa ya? Melecehkan seseorang gitu. Apa? Terus rasis atau apa, nah itu. Kayak apa rasis atau apa itu kan kayak ya gitulah, Pak. Iya. Kebebasan untuk makan dulu, Tan. Berbuat rasis ya. Rasis itu apa, Tan? Kamu memunculkan istilah baru sih, jadi Pak Arif nanya terus. Rasis itu contohnya apa? Aduh, ya Allah. Ya enggak apa-apa, kamu kaya harus bangga dong. Kayak nyalakan kameramu dong, Tan. Tan. Nyalakan kameramu iya, dong, biar kelihatan. Ini Fatan, betul sih? Rasis ya. Tan, kamu tinggal di mana sih, Tan? Di Bekasi, Pak. Lokasinya mana? Di Ujung Harapan. Ujung Harapan. Emang kamu harapannya udah berujung? Oh, ini Pak nih, rasis tuh kayak misalnya kayak menghina kayak suku, agama, ras gitu, Pak, kayak gitu. Kayak Jawa kayak gitu ya. Eh, Jawa gitu ya. Iya. Eh, Jawa. Eh, gitu. Hitam gitu. Pancet ya. Sunda gitu. Kamu pernah enggak dirasisin? Sering papatan, Pak. Sering, aduh. Ya, tapi kalau enggak, sering gitu, baik, Bang. Enggak, kalau enggak misalnya kita Tan, kalau misalnya kita dirasisin, kamu sikapnya gimana, Tan? Tambol. Ya, kalau misalnya gendut, jelek kayak gitu. Waduh. Gendut lah. Biarin aja, Pak Arif, biarin. Kamu gimana sikapnya? Ya,
Saya mah sabar aja, Pak. Walaupun sabar. Saya. Luar biasa. Nah, ya tuh, Pak, ada yang bisa sabar, ada yang bisa marah. Tapi kamu termasuk yang bisa sabar atau yang enggak bisa sabar? Kamu bisa sabar? Bisa dong, Insya Pak. Insyaallah. Ya, bagus, wow, bagus. Keren wow, sekali wow. Ya. Oke, terima kasih Fatan atas komentarnya, atas jawabannya. Kita menuju ke setelah Fatan siapa? Iya, Pak, sama-sama. Setelah Fatan. Tadi Widat belum jawab tuh, Pak. Widat. Dia Widat ya? Dia Widat. Iya, Pak, dia Widat. Dat. Ada enggak Widat? Saya apa saya? Dat, nyalain kameranya, Dat. Bentar, Pak. Kok Pak Arief lupa ya? Tadi Pak Arief udah nanya ke dia tadi. Udah, Pak. Tapi kamu belum jawab ya? Hah? Dia. Ya, apa yang kamu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini soal liberal demokrasi? Bukan crazy ya. Liberal demokrasi. Demokrasi liberal. What do you think about demokrasi dapat liberal? Dapat ilmu. Yeah, what's the point you get from this lesson? Oh iya, Pak. Dad, kamu udah ngomong belum, Dad? Udah. Apa jawabmu, Dad? Saya lagi mikir, aduh. Saya lagi menunggu pikiranmu. Iya, yeah, saya lagi menunggu kamu, Dad. Menunggu jawabanmu, apakah diterima atau enggak. Apa sih, Pak? Terima. Dad, nyalakan, Dad. Jangan tutup, Dad. Jangan tutup hatimu, Dad. Enggak, Pak. Ya, tadi saya poinnya baca bahwa di Sukiman itu merupakan koalisi, Pak. Kayak gitu-gitu aja. Kamu baca lagi aja, itu udah poin itu. Kamu kenapa takut sih? Poinnya apa? Saya baca lagi ya. Gitu. Udah kasih kuncinya sama Pak Arief. Tinggal baca lagi tadi PowerPoint-nya doang. Satu, Dad, satu aja. Tadi Parhan satu doang. Iya, bagus sekali. Belum ya? Maaf. Iya. Ya, kok suara kamu enggak ada sih ya? Ya. Dia nyerah. Kalau nyerah angkat tangan gini ya. Enggak tahu, Pak, saya buntu. Apa? Kamu jawab atau nyerah? Nyerah aja, Pak. Kalau nyerah angkat tangan. Lambaikan tangan. Gimana angkat? Kok nyerah gitu, belajar kok nyerah gitu loh. Jangan nyerah, kamu harus sini dong. Tapi enggak apa-apa, kita kasih kesempatan ya. Kita enggak akan paksa dia untuk harus jawab gitu, enggak. Oke, yang mau bertanya silakan, ada dari kelompok lain. Davin itu, Pak Davin. Davin, Vin, mau tanya Vin, tanya apa Vin? Kagak, Pak, kagak. Allah. Vin, kamu tuh aktif enggak, Pak Vin? Oh, bikin pertanyaan bagus gitu. Ini apa gitu loh, Vin. Seperti kamu yang dahulu pertama Pak Arief kenal gitu loh. Vin. Kamu enggak apa-apa kan? Sih, pertanyaan apa, Pak? Tanya apa aja, Vin? Tanya Pak Arief punya duit enggak? Enggak. Terus Davin mau kasih duit. Pak Arief yang tanya ya. Vin, kamu nanya apa, Kevin? Ah, sekarang Pak Arief mau tanya ke Andi Fadila. Andi Fadila, assalamualaikum Andi Fadila. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Saya masih ada di sini, Pak. Subhanallah, saya suka sekali dari tadi melihat Andi Fadila terlihat di layar ya. Dan nampaknya boleh juga mau berkomentar, itu sangat boleh sekali, mau ngomong sesuatu berkait dengan materi kita ya. Tadi juga sudah ada yang bisa menjawab 1-7 tentang Demokrat, tentang kabinet ya. Kabinetnya itu jatuh bangun. Ya. 50-59 itu demokrasinya namanya demokrasi liberal. Kabinetnya ganti-ganti. Ya, Sukiman tadi gimana Sukiman? Sukiman itu dia yang terkenal itu adalah dekat sekali dengan MSA. What is MSA? MSA itu kepanjangan dari Mutual Security Act. Mutual Security Act itu apa?
lebih pro kepada Amerika tuh, ya. Zaman-zaman itu sudah mulai ngeblok tuh antara Amerika sama Uni Soviet. Makanya itu digulingkan. Siapa yang enggak setuju? Yang enggak setuju pasti PKI. Kenapa PKI enggak setuju? PKI enggak setuju karena PKI itu sangat berlawanan dengan Amerika. Amerika itu idenya apa? Liberal. Komunis itu idenya apa? Komunis. Komunis itu apa? Sosialis. Ya. Jadi tahun 50 sampai 59 itu udah rame tuh antara sosialis sama komunis gitu. Nah, Soekarno itu dengar punya cerita, cerita punya cerita, faktanya pun ada begitu ya. Soekarno itu dekat sekali dengan kelompok PKI. Cuma dekat sebetulnya. Kalau Soekarno itu sebetulnya dia ingin membangun sebuah konsep yang dinamakan dengan Nasakom. What is Nasakom? Tulis ya. Nasakom itu kepanjangan dari